Pemerintah daerah Kota Sukabumi mimiti ngelarapkeun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ku cara ngarobah patali marga di jalur Setupa Lem Dikpol Jalan Bayangkara Kota Sukabumi. Eta ketak ngarobah patali marga keur ngasterilisasi lelewek anu kaeunteupan COVID-19 sarta prak-prakan ngumpulan mangratus-ratus calon perwira polisi anu diisolasi mandiri. Prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ngaliwatan ketak ngarobah patali marga di jalur Muluruka Setupa Lem Dikpol Jalan Bayangkara Kota Sukabumi mimiti dilarapkeun ku pamarentah Kota Sukabumi. Di Nambrona, kendaraan umum boh mobil boh motor bakal dirobah ka jalan Kabandungan jeung jalan Karamat keur nyinglar sumebarna wabah virus corona. Pangnakitu Setupa Lem Dikpol di papaesan ku 300 calon perwira polisi anu diisolasi mandiri alatan positif COVID-19. Liantik itu salah seorang warga Kota Sukabumi anu dikonfirmasi positif COVID-19 satu tas dilakonan swab test kiwari dirarawat di ruang isolasi Rumah Sakit R. Syamsuddin Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi ngebrehkin prak-prakan ngelarapkan pembatasan sosial skala besar teh dilakonan luyukan arahan ti pamarentah Provinsi Jawa Barat. Di Nambrona, eta pembatasan sosial skala besar teh bakal dievaluasi kelawan mayengku pamarentah Provinsi Jawa Barat geur ngurangan sumebarna virus COVID-19 di Kota Sukabumi. Pembatasan sosial skala besar teh lain keur nutup akses, tapi ukur ngurangan mobilisasi massa. Pengalihan arus yang dilaksanakan hari ini dalam kerangka kita menindaklanjuti arahan dari provinsi untuk pelaksanaan PSBB. Jadi ruas ini yang kemudian sesuai arahan dari provinsi kita lakukan pengalihan arus. Berapa lama, Pak? Sampai kemudian hasil evaluasi selanjutnya. Sanajan kitu pamarentah Kota Sukabumi tacan mikanyaho eta ketak pembatasan sosial skala besar bakal dilarapkeun tepi ka iraha. Dumasar kana data COVID-19 Kota Sukabumi poe Senen, jumlah ODP ngahontal 158 urang, pasien dalam pengawasan atau PDP jumlahna 18-an, sarta nuka konfirmasi positif COVID-19 saurang. Budi Setiawan, Bandung TV.